adanya Tenun Bumbung Gadot yang diwariskan oleh para leluhur kami, beliau bercerita kepada kami, bahkan di Desa Nunuk Baru itu awalnya keberadaannya pohon kapas dan padi yang ada pada saat ini. Seiring berjalannya waktu, keberadaan kapas tersebut hampir mengalami kepunahan atau hilang karena tergerusnya era modernisasi yang ada. Alhamdulillah, dengan berbagai cara, dengan berbagai masukan, saya sebagai regenerasi mencoba untuk menanamkan rasa sedikit kepedulian kami untuk tetap menjaga dan melestarikan warisan para leluhur kami yang ada dari semenjak dulu hingga sampai saat sekarang ini. Di belakang kami ada para maestro tenun, ada sebagian regenerasi dari kalangan muda-mudi, dari mulai anak sekolah, ibu rumah tangga. Beliau senantiasa menemani para maestro-maestro untuk belajar bagaimana caranya untuk bisa menenun. Besar harapannya untuk kemudian di kemudian hari jadi pewaris tenun gadot tersebut.